Dan bayangkan yang melumpur mobil, kenapa angka mengejar ketinggalannya 10-11. Pertunangan angka di papan 3 set. Proses dari bayangkan sudah dilakukan. Lagi yang kedua kalinya ketiga. Bayangkan tiga lancar yang dilakukan poin cetungnya untuk pertunangan bertambah 12-10. Kembali ke belakang yang cukup keras dari salah seorang pemain transfer dari Bayangkara tentunya. Tim Garuda Timnas sore hari ini bermain di lapangan DBSU nomor 3 Arsep Bayangkara. Sudah dilakukan, masuk dari kemudian bola yang kurang cermat terbincang menyamakan angka di papan 12 sama. Kerja kurwa dari Harim Bayangkara. Kembali nomor 9 3 poin untuk produser menyamakan angka di papan, menyamakan angka Bayangkara 13-12. Dalam kepalanya Sofit 13-12. Kembali menjalankan. Pemenjapan dari produser dua kali sudah dipasang-pasang yang nomor 2 ini 14-12. Dua angka memimpin produsernya. Kembali kontrol bola lapangnya. Wadi mengatakan set bola tadi poin untuk produser pertama 15-12. Produser set tutup 9. Kembali pasang. Kembali kembangan dari Lulu berhasil menambah angka untuk Bayangkaranya 13-15. Dua angka lagi masih ketinggalan. Iya, kembali ke sidang. Iya, rekam bola yang cukup bagus tadi. Kater yang terlambat menyelamatkan bola angka 14-15. Satu angka masih memimpin. Pertunjukan di depan nomor 9 set Bayangkara. Kembali pasingnya cukup bagus. Masih saja Lili lagi. Tembakan lagi dari Lili yang kedua kali. Kembali 3 nomor 10. Bola belakang yang dilakukan oleh nomor 10 juga mendapat poin 3 dari Bayangkara. 15 jalan angka di papan nomor 9 set 2 set 3. Kembali pasang yang cukup bagus. Kepada pemenang dari nomor 11 menambah angka untuk produsennya 16-15. Satu angka memimpin produsen di setiap pertama di poin. Nomor 6 kembali pasang dari ini. Kembali jangan sekalinya Dika Bayangkara nomor 10 ini menambah angka untuk Bayangkara 16 sama. Nomor 8 set. Nomor 10 juga. Poin yang kelima nampaknya. Bola berakhir yang dilakukan oleh nomor 10 menambah angka kembali menyamakan angka di papan 17 sama. Nomor 8 ini sudah dilakukan masuk tadi. Empat ketiga kembali. Dengan mudah nomor 11 dari Pertusen menambah angka meninggalkan angka di papan 18-15.
20-18. Dua angka memiliki Mari pas menjadi tinggi namanya. Sebelah mencari oleh Aris. Wasit dengan sebelumnya setelah dilakukan tadi. 19-20. Takutnya masih jadi sekarang. 3 set yang ketiga kali ini masih matanya ada. Tuan keluar ya, semua berita pun malasnya masyarakat Pasaman Barat ini adalah kebanggaan kita bersama di mana pun kita yang terlapan BDK satu motivasi bagi pemuda-pemuda Pasaman Barat ini. Dan yang kedua kembali ke lapangan akan dilakukan oleh tiga potensi Bayangkara Kedua. Apakah bisa melewati angka 20? Kembali pastinya tidak maksimal bagi Iberonya. Langsung saja penyekatan bola dari nomor 9 namanya di antara dua broker dari Sobri Bayangkara. Angka 21-20. Kembali matanya umpan quick yang tidak dapat dibaca pembuktian menyamakan angka di babak. Dua pemain dari Bayangkara ini lalu memanfaatkan umpan-umpan bola lagi nomor 3 akan set Aris di bero lagi 5 bola umpan tembakan lagi iya kembali meningkatkan angka Bayangkara yang satu angka 22-21 Lastri 21 kemungkinan angka set dari Portugal sudah dilakukan umpan-umpan kesalahan set yang kedua dari pembukaan namanya 22 sana dan dia tidak lanjut ke bunga angka 29 Bayangkara kembali nomor 11 lalu peringatan pertama untuk Bayangkara 1-1 kemudian yang tinggi samanya di angka pertama tadi lastri nomor 10 kita menghasilkan anak poin di jualan pertama ini bola terlalu yang dilakukan oleh nomor 10 ini 23 sama lastu kali dapat kedua kali lastu peringatan kemarin lastu nomor 8 set posisi yang cukup tinggi tadi 28 sama tambah dua tentunya di angka 28 menuju 28 wasit menggunakan bendera bola jatuh ke luar garis bola punya kita berangka 25-24 ya, informasi selanjutnya program kita nanti akan memberikan hadiah hiburan untuk penonton terbaik, pemain terbaik. Kembali ke sebuah lapangan untuk lanjutan set yang kedua di sore hari yang berbahagia ini. Sebelah kanan akan dilakukan set dari Bayangkara nomor 2 ini juga memegang bola, ancang-ancang, arahkan kembali di Dero wasit menurut penuhnya
angka pertama Brazil menunjukkan 1-0. Lalu kemahan dari nomor 3 lagi umpan yang dikembangkan dari Bogen tidak disisakan oleh nomor 9 komputer ini. Kembangan nomor 3 hari transfer dari Bayangkaran angka pertama untuk Bayangkaran 1-2 3 set juga dengan bola lanjutan Bayangkaran. Baca tadi dengan bagian bola membuka dua sama nama sepuluh akan join Bayangkara. Tiga sudah digabungkan di Bero umpan ke tengah dapat yang lalu ini setiap yang ketiga kembali presiden mengundang separu oke ya kembali nomor 4 tembakan nomor 3 empat sama dengan angka di papan Dewo Kelipa Dewo kembali memimpin pendukungnya 5 kontra 4 1 angka ketinggalan. Dan ketiga dari angka 6 kontra 4 jadi dilakukan nomor 9 ini satu angka masih ketinggalan di set yang kedua ini. Kembali arahan dari wasit kita tentunya. Lebih dua angka satu set 7-5 kembali kasih lebih bagus. Kembangan dari Arif mengejar ketinggalan 6 kontra 7 1 angka kembali hingga masuk nomor 10 Bayangkara ini. Nomor 8 dari Indonesia. Poin yang ketujuh nampaknya nomor 10 ini 8 sama
Thank you.
Cluster. Come on!
pantai Thailand ini. Thailand ini dah jauh. Tiga atas, delapan kontra lima.
balik pagi dari ini. Kembali ke tempat. Sekian dan kedua. Mari pasukan yang
tolak belakang dapat diraih angka kembali berimbang 14 sama ya gua ketemu Ah!
Thank you.
rahasia. Dan pemain muda nomor 1 ini,
yang terlalu lebih dalam. Tujuh pukulan, dua angka lagi. Kawan sembilan set, ego. Bali tiga. Tiga angka kembali ketinggalan tujuh set. Ini set. Ini ketinggalan. Jangan sampai
dibajak pasir yang cukup bagus. Thank you.